Ini Itu anak cowok. termasuk anaknya si beliau tadi. Anaknya ini sudah beranak kembali. Itu ada dalam kandang. Kebetulan itu kemarin kami silang dengan Anak sapi sekitar anak ke Brahman. 9 itu udah beranak 3 kali. Ya. Jadi anak ke 8. Ini merupakan anak yang ke-8. Anak yang ke-8. Ini sudah beranak 4 kali sama ini. Jadi sudah beranak 4 4 kali. kali, ya. 3 kali lanang, terakhir Tino ini. Ya, Ini 3 terakhir kali anak. lanang, terakhir Tino. Ini Brahman. Jenis Brahman. Ini baru berumur 20 hari. Ini kandangnya Mas Timbul. Itu induk yang sudah sepuh tadi. Umur lebih kurang 17 tahun, sudah menghasilkan 12 ekor anak. Tetapi anaknya sudah pada keluar, sudah dijual oleh peternaknya. Ini tinggal ada cucu, anak ada 2 lagi, kemudian cicit. Luar biasa. Dari satu induk bisa meraup keuntungan ratusan juta. Karena memang anak beliau ini kemarin ini ada seharga 18, 20 sampai 30 juta satu ekor. Artinya tidak kurang dari 200 juta hasil dari induk cetak ini. Ini termasuk anaknya si beliau tadi. Anaknya ini sudah beranak kembali. Itu ada dalam kandang. Kebetulan itu kemarin kami silang dengan sapi sekitar anak ke Brahman. Itu udah beranak 3 kali. Ya. Anak ke 8. Ini merupakan anak yang ke-8. Anak yang ke-8. Ini sudah beranak 4 kali sama ini. Jadi sudah beranak 4, 4 kali. Kali ya. 3 kali lanang, terakhir Tino ini. Ya, ini 3 kali lanang, itu. Terakhir Tino. Ini Brahman. Jenis Brahman. Ini baru berumur 20 hari. Dari satu induk menjadi 12 anak. Dari anak-anakan sudah melahirkan kembali sehingga sapi ini sudah mempunyai cicit. Sangat luar biasa. Ini adalah induk sapi simental yang sudah sepuh. Sudah 12 kali beranak. Tetapi sampai saat ini masih kondisinya masih sehat. Sapi ini merupakan kelahiran dari tahun 2005, tahun 2005 sampai 2017, 2022. Artinya sudah berapa tahun itu, Mas? 17. Sekitar 17 tahun. Beranak sudah berumur 17 tahun dan beranak sudah 12 kali. Ini banyak cucu-cucunya di sini. Ini termasuk anaknya beliau. Cucu, termasuk cucu ya. Cucu anaknya yang itu yang seberang. Seberang ya. Ini cicit. Cicit. Kemudian yang itu adalah cucu juga. Nah, ini anaknya lagi, adik anaknya nih yang tengah-tengah ini, nah yang Yang tengah, yang ini yang antara dari gang-gang sapi ini ya. Anaknya nih. Nah, ini anaknya. Anak yang terakhir kemarin. Kita umur 3 ya. Bulan, 10 bulan lebih, 12. Umur 2 bulan setengah limosin ini. Jadi anak limosin ini paman. Kata si induk ini paman. Jadi dari induk sapi satu sudah beranak pinak hingga 12 ekor. Itu termasuk cucu. Cucu. Ini sudah banyak cucu ini. Sedangkan anak-anak beliau ini sudah dijual, sudah dikantongi. Kemudian ini cicit. Ini cicit beliau. Sapi ras simental juga.